Okay. Okay, salam sejahtera dan selamat pagi semua murid tahun 6 daripada SK Seri Bayu. Okay, hai, boleh dengar tak suara cikgu? Kalau boleh dengar suara cikgu, tolong komen satu dekat ruang chatting. Taipkan satu. Kalau kamu tak boleh dengar suara cikgu, taip 8. Taipkan satu dekat ruang chatting kalau boleh dengar suara cikgu. Kalau tak boleh dengar, taip 8. Okey. Okey. Cikgu Saran? Ya, yeah, good morning semua. Apa khabar? Cikgu harap semua dah sihat. Okey, kita akan teruskan hari ini ya pengajaran PMK seperti biasa. Okey, Teacher Ruth. Okey, sebelum kita bermulakan kelas untuk hari ini, cikgu akan letakkan link kehadiran ya. Cikgu akan letakkan link kehadiran. Jadi, murid tolong isi dulu terlebih dahulu link kehadiran. Sebab cikgu akan catat nama kamu yang tidak hadir ni. Yang tidak hadir dengan cikgu pagi ini. Sebab cikgu tengok hari ini ada 50 orang saja. Sedangkan kelas tahun 6 ada 100 lebih. Sebenarnya ada 5 kelas dekat sini. Kelas Ibnu Sina, Ibnu Majah, Ibnu Kaldum, Ibnu Batuta dan Ibnu Arabi. Okey. Jadi tolong isikan link kehadiran. Cikgu tunjuk dekat paparan skrin ini. Dalam ruang chatting, tolong isi. Jadi kalau boleh cikgu nak kamu sign-inkan akaun YouTube ni supaya cikgu nampak nama kamu. Bila nanti cikgu tanya soalan, kamu ada komen di bahagian YouTube ruang chatting. Okey, jangan komen apa-apa sekarang sebab cikgu letak sekali lagi link kehadiran untuk yang masuk ni, yang masuk ini yang belum lagi isi. Yang belum lagi isi link kehadiran, tolong isi. Tolong isi link kehadiran. Jadi hari ini adalah hari pertama kita menggunakan YouTube. Jadi kadangkala cikgu akan menggunakan YouTube, kadangkala cikgu akan menggunakan Google Meet. Jadi kamu kena peka kepada pengumuman yang cikgu bagi. Jadi cikgu akan bagi sehari sebelum untuk ingatkan kamu balik kelas kita. Dan cikgu harap kamu dah dapat jadual dah. Dah dapat jadual baru kan? Okey, ada yang kata yang dah dapat jadual baru ni. Cikgu harap nama yang kamu guna ni adalah nama kamu ya. Jangan guna nama ayah kamu. Ada yang guna nama akaun ibu, ada yang guna nama akaun ayah. Cikgu tak kenal ni. Kan cikgu salah kan? Ya, yeah, betul. Nanti susah cikgu nak panggil nama. Sekejap nanti cikgu panggil pula nama ayah kamu. Okey. So, cikgu ingatkan balik, tolong sediakan alat tulis sebab nanti cikgu terang dekat scratch tu. Kalau boleh kamu catat dan tonton balik video ni. Video ni ada dalam channel cikgu tapi kena masuk ikut link. Kamu tak boleh jumpa dalam channel cikgu kalau tak ikut link ni. Sebab cikgu tak nak buka secara public ni untuk khas untuk murid tahun 6 SK Seri Bayu. Okey, kita ada satu jam untuk subjek TMK. Jadi TMK lain kali kita dah tukar masa hari Isnin. Hari Isnin 9.30 sehingga 10.30. Kita akan buat gilir bersama dengan RBT. Maksudnya kalau minggu ini adalah TMK, minggu depan adalah RBT. Kalau RBT ikutlah Cikgu Rashidah, ikutlah Cikgu Muzani kamu. Tapi kalau TMK ikut saya dengan Cikgu Saran. Okey. Dah. Jadi Cikgu ingatkan sekali lagi murid, jangan komen mengapu-apu kat ruang chatting ni. Cikgu tak nak komen
perkataan ataupun ayat yang tak sopan dekat ruang chatting. Okey, siapa yang tak isi lagi link kehadiran, tolong isi. Tolong isi link kehadiran. Okey, sebab kamu akan dicatat hadir ke tak hadir dalam kelas. Walaupun kamu duduk kat rumah tapi pengajaran tetap berjalan. Kelas tetap ada. Sebab ini minggu belajar. Minggu bersekolah. Cuma tak datang sekolah sahaja. Okey, cikgu akan share screen dekat sini. Okey, hari ini sama seperti biasa, kita akan belajar Scratch. Jadi dalam minggu-minggu yang akan datang ni, cikgu akan mengajar kamu Scratch. Setiap kali kelas kamu habis, kamu akan buat projek. Kamu akan buat projek dan masa yang buat projek adalah 2 minggu. Jadi hari ini cikgu akan ajar segalanya, bukan habis tapi cikgu akan ajar mana yang cukup untuk 1 jam dan selepas tu murid akan ambil masa 2 minggu untuk siapkan projek dengan kemahiran yang telah cikgu ajar. Okey, ini adalah Scratch. Siapa lagi yang belum lagi daftar akaun Scratch, tolong daftar. Tolong daftar ya. Ada yang tak hantar kerja TMK ni, cikgu dah letak dalam ruang kelas kamu yang dalam WhatsApp, dalam tele. Cikgu dah bagi tahu dah, cikgu akan ingat balik orang yang tak buat tugasan, cikgu tak akan bagi TP yang elok untuk kamu. Pulanglah, ada yang dapat TP 2, TP 1 ni untuk TMK. Kamu tak siap tugasan ni. Okey. Dan ini adalah Scratch. Ini adalah Scratch dan cikgu akan ulang balik apa yang cikgu mengajar minggu lepas. Bukan minggu lepas, minggu yang 2 lagi, yang 1 lagi. Okey, minggu lepas ialah RBT minggu 1 lagi. Okey, kalau Scratch kita nampak kat sini, ini adalah kucing kamu. Dan cikgu telah bagi tahu. Okey, kita dah belajar ada block motion, ada block look, ada block sound, ada block event, ada block control. Setakat ini ada 5 block yang kamu belajar. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Motion, warna biru. Warna biru ini adalah motion. Ha, ini adalah motion. Kalau motion kat sini, move 10 step. Apa maksud move 10 step? Maksud dia dia bergerak 10 langkah. Dalam Scratch, langkah dia kecil. Jadi bila cikgu klik 10 langkah, kamu nampak sikit saja dia bergerak. Sebenarnya sikit saja. Sikit je. Sikit je. Tapi sekarang dia bergerak ke atas. Sebab dia telah, cikgu telah set dia ke Y. Kalau cikgu set balik dia ke X, nanti dia akan bergerak ke X pula. Okey, jadi ini adalah 10 langkah. Okey, cikgu buka satu yang baru dulu. Okey, jangan risau dekat Scratch ini, kamu nampak bahasa English. Kalau kamu nak set ke bahasa Melayu, boleh. Kamu boleh set ke bahasa Melayu. Okey, cikgu masuk lagi sekali. Kamu kena tekan create tadi kalau nak buat projek baru. Bila tekan create, dia akan datang ke sini. Nak set bahasa, tekan bumi. Bentuk bumi kat sini, klik. Lepas tu sini ada bahasa. Pilihlah bahasa Melayu. Ada tak cikgu tengok? Cikgu saran kau nak. I think bahasa Indonesia adalah. Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu, cikgu tengok ada tak? Tak ada. Jadi siapa yang nak bahasa Melayu, boleh tekanlah bahasa Indonesia. Dia lebih kurang sama. Gerak langkah, nampak? Putar, berapa darjah, gerakan, tampilan. Kalau untuk pink ialah suara. Untuk kuning adalah kejadian. Untuk orange adalah kontrol. Okey? Okey, cikgu akan tukar bahasa English balik.
Cikgu akan masukkan background kat sini. Sekali lagi, background adalah di bawah. Di bawah sekali. Kanan, choose a background. Cikgu nak ambil yang skala XY ni. Sebab kamu belajar tahu minggu yang sebelum ni. Okey, kalau ke kanan kiri, inilah adalah X. Kalau ke atas bawah, ini adalah Y. Dan kalau kucing ni berada di tengah-tengah, kamu nampak di bawah sini X dia kosong, Y dia juga kosong sebab dia berada di bawah. Okey, kalau cikgu ambil masuk blok yang motion, blok motion warna apa? Blok motion warna biru. Warna biru. Cikgu masukkan motion 10 langkah. Cikgu klik dia akan berjalan 10. Klik lagi 10. Klik lagi 10. Jadi minggu yang sudah ni cikgu ada kenalkan kontrol. Kontrol masih ingat tak? Ada kontrol, ada event. Kalau kita nak mula, kita kena klik pada event. Bawa blok yang warna kuning, ada bendera, kita letak. Maksudnya bila kita klik pada bendera warna hijau, dia akan start bergerak. Tapi bergerak 10 langkah sahaja. Apakah blok kita nak guna supaya dia asyik bergerak tak berhenti-henti? Okey, letak di ruang komen. Cikgu nak tengok. Blok apa yang kita nak guna? Untuk dia bergerak tidak berhenti-henti. Motion, look, sound, event atau control. Murid tulis dekat ruang chatting ni. Yang mana satu yang kita nak ni? Yang mana satu yang kita nak masuk? Okey, cikgu tengok. Ada murid komen forever. Okey, betul. Forever. Forever ni adalah control. Yes, Ezekiel. Thank you. Control. Wang ni pun dia kata adalah control. Okey. Ismail forever, yes. Betul. Akmal, Haida, control, okay. Tasnim, control, okay. Sohana, control, okay. Emilia, control, okay. Yes, betul. Control, klik pada control. Dan ambil blok forever. Forever, kita bawa masuk. Catat dalam buku catatan kamu ni. Motion, look, sound, event, control. Catat dalam buku catatan. Dan forever ni adalah dekat control. Forever adalah di bahagian control. Yes. Okay, jadi bila cikgu klik pada flag warna hijau, dia akan berjalan. Tapi jalan sampai sepadan tu dia langgar lah dinding. Dia langgar. Jadi macam mana kita nak buat untuk dia patah balik? Cikgu nak tengok lagi. Ada tak yang bagi komen? Cikgu dah ajar dah. Bagaimana kita nak bagi dia patah balik? Dia dah langgar dinding kat sini, melekat kat sini. Walaupun dia masih lagi, kamu nampak tak dia ada bingkai warna kuning ni? Ada bingkai warna kuning, maksudnya benda ni masih berjalan. Masih berjalan, cuma dia tak boleh nak patah balik. Macam mana nak patah balik? Guna blok apa? Motion ke, look ke, sound ke, event atau control? Ada yang kata motion. Okay, ada yang kata motion. Okay. Danish kata motion, pergi motion, pergi motion, tekan apa? Tekan apa? Kat motion ni tekan apa? Murid yang tak ikut kelas yang minggu yang sebelum ni, tolong catat dalam buku catatan ya. Kamu ni tak ti ni. Okay, pergi motion. Baiklah, cikgu akan klik motion. Lepas tu ambil blok yang mana? Ambil blok yang mana? Tolong bagi tahu cikgu ambil blok yang mana. Ada banyak ni, motion warna biru ni. Blok yang mana yang kita nak guna ni? Blok yang mana untuk dia batal balik? Okey, cikgu nampak ada seorang komen ni bagus ni. Jadi cikgu saran boleh catat ni. Lain kali kita nak bagi markah lah. Untuk budak yang jawab betul. Ismail Rizki. If on H, bounce. Bagus. Bagus. Sama ada bounce ke tak bounce. Ada yang kata jump bounce.
Nur Auli Christina. Okey, tak apa. Cikgu akan cuba. Kamu kata if on H bounce kan? Okey, cikgu akan tarik masuk bounce ni. Bounce. Okey, bagus. Jadi putar balik ni. Tapi kita nampak kucing ni terbalik ni. Macam mana kita nak setkan bagi dia betul ni? Akmal Haida, yes, bounce. Depend turn. Salah, bukan turn ni depend. Lagi. Macam mana kita nak bagi kucing kita bergerak dengan yang betul. Kita nampak kucing kita terbalik ni. Jadi blok apa yang kita nak guna? Blok apa yang kita nak guna? Okey, cikgu nampak ada jawapan. Ada jawapan di ruang chatting. Ah, yes. Muhammad Daniel kata set rotation. Akmal Haida kata set rotation. Daniel Kombing set rotation. Danny Chaika set rotation. Izaka set rotation. Okay, kita cuba set rotation. Faiz pun kata set rotation. Ramai yang kata set rotation. Siapa yang ada ikut kelas cikgu dia boleh faham lah. Sebab cikgu dah ajar benda ni. Okay, kita masukkan set rotation. Okay, tambah lagi satu blok. Bagus. Jadi siapa yang tak tahu, tolong salin dalam buku nota sekarang. Okay, salin dia punya atur cara. When click, forever, move 10 step, if on H bow, set rotation style. Okay, thank you. Cikgu balik ke sini. Okay, satu lagi cikgu ada ajar di mana kita nampak kucing ni bergerak kan? Kucing ni bergerak. Tapi kita nampak kaki dia tak bergerak ni. Sebab kucing dia ada kaki. Kita tak nampak dia berjalan dengan kaki. Jadi macam mana kita nak buat kaki dia bergerak? Okay, tadi pergerakan tu dah okay. Cuma kaki dia. Cuma kaki. Macam mana kita nak tukarkan kaki? Kalau kita pergi ke kostium. Okay, cikgu klik pada kostium. Kita nampak kucing ni ada dua pergerakan kaki dia. Pergerakan kaki pertama dan pergerakan kaki yang kedua. Yang kedua dia macam ni. Dia melengkung sikit kaki dia. Ini kaki pertama. Ini kaki kedua. Di dalam kostium. Jadi bagaimana kita nak setkan dia? Okey, kita dah dapat dah jawapan ni. Kawan kata, cikgu etik ni guna akaun mak ni. Okey, kostium. Ya, macam mana kita nak klik pada kostium? Blok apa yang kita nak klik? Kostium ni dalam blok mana? Kostium ni dalam blok mana? Motion ke? Warna kuning ke? Untuk control ke? Ataupun warna orange, warna kuning untuk events ke? Atau warna jingle untuk control ke? Atau warna purple untuk look? Blok yang mana? Okey, cikgu tengok Azmel kata look. Azakuya pun kata look. Ya, cikgu tahu kostium. Kostium. Mama Aham, Akmal Haika memang kostium. Tapi kostium dekat yang mana? Blok yang mana? Blok mana? Blok look. Okey. Kita purple. Ada yang kata purple color. Anik kata purple. Okey. Jadi cikgu akan balik ke sini. Kita akan tekan purple. Okey, tekan purple. Dan kita akan ambil apa? Kita akan ambil yang mana? Purple ni yang mana? Purple yang mana? Blok yang mana? Blok C ke, thing ke, switch costume ke, next costume ke, switch background ke, yang mana? Yang mana? Nombor dua. Wah, Ahmad Daniel nombor dua. Yang mana? Next costume. Ada yang kata next costume. Okey, cikgu cuba next costume. Cikgu tarik masuk kat sini. Cikgu klik tengok dia tukar tak? Ha, yes. Nampak?
Cikgu klik, kaki dia macam ni. Cikgu klik lagi sekali, kaki dia macam ni. Cikgu klik lagi sekali, kaki macam ni. Jadi apakah blok kita nak tambah supaya dia bergerak sendiri, otonya. Dia bergerak secara auto. Auto, auto. Macam mana kita nak set untuk dia bergerak secara auto? Secara auto. Macam mana kita nak set? Yes, forever task name kata. Jadi cikgu ambil daripada control. Dalam control ni ada forever. Ah, okey, bila cikgu klik pada ini nampak. Ah, tapi laju sangat. Laju sangat. Apakah blok kita nak guna? Laju, laju, laju. Terlalu laju pertukaran kaki dia. Kaki dia laju sangat. Memang forever. Jadi apa yang blok yang kita nak guna untuk perlahankan dia? Perlahan. Perlahan. Apakah blok kita nak guna untuk perlahankan dia? Cikgu stop dulu. Blok dekat mana yang kita nak guna? Perlahan. Ezekiel, wait one second. Danish kata wait one second. Akmal, Akmal. Okay. Deepen. Okay. Ina kata. Naufal pun kata wait one second. Okay. Yes. Kita tarik masuk wait one second. Letak di bawah. Letak di bawah. Kita cuba lagi tengok. Ah, okay. Tapi wait one second ni macam dia perlahan sangat. Perlahan sikit. Jadi kita akan set 1 second ini, kita akan tukar 0.5. Ah, barulah dia nampak lancar. Yes, wait 1 second. Saada, wait 1 second. Okey, Abasi 0.5. Ya, betul. Ini Umaira 1 second. Tapi 1 second tu slow sangat. Jadi kita letak 0.5. Okey, untuk sekarang kita nak bagi dia jalan. Pergi balik dan tukar kostum, tambah lagi satu event. Kita letak yang bendera juga sama dekat dua atau cara ni. Jadi sekarang kita ada dua atau cara. Satu atau cara pergerakan, satu atau cara kostum. Barulah kita klik pada flag untuk start kedua-duanya. Ha, nampak? Ha, inilah yang cikgu ajar minggu lepas. Minggu, dua minggu lepas. Ha, jadi tolong salin. Tolong saling coding ini sebab bukan semua orang yang jawab soalan cikgu, cikgu nampak tadi. Ramai yang masih lagi tak tahu lagi. Okey, sementara kamu sedang salin, cikgu akan ambil lagi satu sprite lagi. Sekejap, cikgu dah tukar paparan ni. Ada yang belum sempat lagi nak salin. Dah salin ke belum? Ni adalah untuk kucing. Flag, forever, move. If on edge bow, set rotation. Ini adalah pergerakan. Costume, when flag click, forever, next costume, wait 0.5 second. Cikgu bagi 10 saat kamu salin ni. Kemudian kita akan belajar benda-benda yang baru lagi. Sebab dalam motion ada block. Ada block yang lain lagi yang kita belum belajar ni. Jadi cikgu akan introduce ada beberapa blok dekat motion. Dan hari ini kita juga akan belajar sound ya. Dia akan bercakap, kucing ni akan bercakap, akan bersuara. Nanti cikgu Saran akan mengajar bab yang ini. Okay, dah siap salin ke belum? Okay dah. Okay, bagus. Okey, cikgu letak kucing di tepi dan kita tengok kita punya bag hari ni. Kelawar. Kelawar kita. Okey, kelawar ni saiz dia kita boleh kecil kat bawah sini. Ada saiz. Cikgu kecilkan saiz dia jadi 80. Kecil sikit. Dan kamu nampak tak di sini ada direction. Direction ni maksudnya arah bag ni. Kelawar ni. Kemana arah dia? Kalau cikgu pusing macam ni, dia pusing macam ni. Kalau cikgu set di sini, dia pusing macam ni. Kalau cikgu set di sini, dia pusing macam ni. Okey, cuba cikgu set balik yang ini. Cikgu gunakan move yang tadi. Ini move yang kamu dah sudah belajar.
Dan cikgu tambah satu kontrol untuk forever. Dan kita tengok pelawak ni bergerak ke mana ya. Bila cikgu klik, dia akan bergerak macam ni. Tapi kalau cikgu change direction dia, cikgu change macam ni. Ah, nampak? Pelawak ni akan bergerak ikut arah yang cikgu pusing. Kalau cikgu pusing sini, dia akan bergerak sini. Kalau cikgu pusing sana, dia akan bergerak sana. Ha, cuma kamu tak nampak sikit lah dia dah bergerak keluar ni. Ha, cikgu stopkan dia. Okey, kita nampak bag kita dah keluar daripada graf ni. Bagaimana kita nak suruh dia balik? Sebenarnya ada satu block di motion. Kita boleh set dia. Ha, nampak tak? Go to. Go to. Okey, yang ini kita dah belajar minggu yang sudah tu. Kalau negatif X ini, maksud dia kalau X ni negatif, dia mesti di sebelah sini. Dia mesti di sebelah sini. Kalau positif, dia akan di sebelah sini. Jadi paksi X ini adalah daripada negatif 240 sehinggalah positif 240. Kalau Y ni maksud dia adalah garisan yang ini. Garisan yang ini, kalau positif ialah di atas, negatif adalah di bawah. Okey, jadi cikgu nak dia keluar di tengah, kita nampak pusat ini adalah kosong-kosong. Jadi cikgu type di sini, kita akan mula di kosong-kosong. Okey, cikgu klik sekali, kita nampak bag kita keluar kat sini. Nampak? Kita klik sekali, kita nampak bag ni dah keluar. Cuma arahan dia tak betul. Arah dia tak betul. Kita set rotation dia, kita pusing balik ke 90 darjah. Okey, jadi walaupun bag ini berjalan ke mana, ke sini, ke sana, tapi kalau kita klik sekali, go to, dia akan balik ke kosong. Kita stop. Kita klik go to, dia akan balik ke kosong. Sebab dia di kosong. Tapi kalau cikgu sekarang kita nak mula, okey, katakan kamu kata saya nak mula kat sini, boleh ke? Boleh. Kalau kamu gerak bag ni kat sini, kamu nampak sebelah kanan go to ini, dia akan tukar, nampak? Dia akan tukar ni. Dia akan tukar dia punya arah ni mengikut bag yang kamu tarik. Kalau cikgu tarik ke bawah sini, kita nampak go to ni dah tukar jadi X tolak 213, Y tolak 160. Kalau kamu nak bermula daripada sini, kamu tarik kamu punya sprite ke sini. Lepas tu kamu nampak angka ni dah bertukar. Okey, jadi sekarang cikgu nak dia start daripada sini. Jadi cikgu letak tambahkan blok ini. Cikgu letak kat sini. Dan cikgu tambah lagi satu event. Okey, bila klik, dia akan pergi ke tempat ini dan dia akan berjalan. Okey, cikgu klik tengok. Okey, dengan sekali kucing dia dah berjalan sebab cikgu start dua. Okey, kita akan balik ke semula. Balik semula. Bag ni akan balik. Bila kita klik start, dia akan balik daripada arah yang telah kita set dari tepi ni. Nampak? Cikgu klik start. Bag ni akan mula daripada situ. Okey, cikgu akan buangkan kucing ni sebab kucing ni mengganggu sangat. Okey, tinggalkan bag ni. Okey, cikgu klik flat, dia akan balik ke tempat sebab kita start daripada bawah. Kalau cikgu tarik keluar, kita start daripada sini. Okey, jadi sekarang cikgu akan ajar lagi satu motion lagi. Okey, cikgu akan tarik bag ni ke tengah. Dan tadi kita dah try arah pusing. Tapi kita yang pusing. Sekarang bagaimana kalau saya gunakan satu blok lagi untuk turn? Kita nampak blok ni motion warna biru dia boleh pusing. Kalau cikgu klik, dia pusing 15 darjah. Cikgu klik sekali lagi, dia pusing 15 darjah. Cikgu klik lagi sekali, dia pusing. Nah, bagi dia asyik pusing, kita guna yang blok yang hebat ni. Yang hebat ni dekat control. Forever. Masukkan forever. Cantum kat sini. Kita nampak bag kita pusing. Okay, nampak? Tapi laju sikit. Laju sangat. Kita gunakan weight ni. Kalau laju sangat, kita tambah weight 1 second. Dia perlahan. Tapi perlahan sangat. Kita cuba tukar ni. 0.5 tengok okey tak?
Okey, tapi perlahan juga. 0.2. Okeylah. Tukar lagi. 0.1. 0.1. Okey, baru speed dia okey. Okey, jadi ini adalah beg tengah berpusing. Okey, jadi bila turn, maksud dia dia pusing. Pusing ke arah kanan. Okey, kita ada pusing ke arah kiri pula. Kita testing pula yang pusing ke arah kiri pula. Okey, cikgu masukkan ni dalam sini. Cikgu masukkan wait 1 second. Dan cikgu start. Nampak dia pusing lawan jam. Dia pusing lawan jam. Okey, tolong catat ni untuk pusing. Catat dalam buku nota kamu. Okey, last sekali kita akan belajar satu lagi block motion iaitu go to random position. Okey, apa yang berlaku bila cikgu klik, dia akan pergi ke kedudukan yang random. Random maksud dia mana-mana. Dia yang pilih, komputer yang pilih. Sini ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Okey, cikgu masukkan go to random dalam forever. Kita tengok. Bila cikgu klik flat, nampak? Tapi laju sangat. Okey, kita masukkan wait. Kita klik tengok. Dia akan muncul. Tapi laju juga. Cikgu tukar 0.5. Okey, ini adalah go to. Okey, go to ini, dia dengan glide sini lebih kurang sama. Nampak tak? Glide dengan go to. Okey. Sama juga go to random position. Satu ialah glide position. Random position. Jadi apa bezanya bila cikgu klik glide, dia macam gelongsor. Dia akan gelongsor. Dia lebih smooth. Lebih lancar sikit pergerakan dia. Kalau go to, dia akan tup ke sini. Tup ke sini. Tup ke sini. Kalau glide, dia lebih lebih smooth. Okey, cikgu masukkan glide kat sini dan kita tengok. Okey. Jadi benda ni kalau murid dah belajar, murid boleh buat game. Game untuk apa? Game untuk menembak. Menembak bag ni. Kelawar ni. Okey, so dia akan gunakan glide. Okey. Jadi sampai sini cikgu harap kamu boleh ingat blok yang telah cikgu ajar hari ini. Turn, go to, glide, random position. Dan satu lagi ialah go to X dengan Y. X dengan Y. Kalau bermula, back ini akan di sini. Kita akan letak go to dan dia akan start di tengah. Setiap kali dia akan start di tengah. Kalau kamu nak dia start di tengah, dia akan start daripada tengah. Okey, macam mana pula cikgu tambah turn masuk? Tadi kita dah belajar turn kan? Turn masuk juga. Sekarang kita ubah turn dia jadi 90 darjah. Okey, cuba apa yang berlaku. Nampak? Kadang-kadang dia pusing macam ni. Kadang-kadang dia terbang macam ni. Macam lain-lain pula cara dia terbang. Okey? Okey, dah catat ke belum? Tolong catat dan kemudian Cikgu Saran akan ajar kamu macam mana nak masukkan dialog pula ya. Dialog ada dua ekor ni sedang bercakap. Ekor A tu sprite A bercakap dengan sprite B pula. Okey, Cikgu Saran, you can share your screen. Okey, teacher. 1 minute dah, teacher. Ya. Yeah. Tolong catat, siapa yang belum catat lagi dekat buku ni, catat ini yang kita belajar hari ini. Go to, turn, okay, glide, random position, go to, random position. Minggu depan, dua minggu lagi kita akan sambung lagi motion. Block motion ada banyak lagi. Point in direction, ada yang point towards, mouse pointer. Apa yang berlaku kamu boleh cuba kat rumah. Cuba kat rumah.
Nanti sebelum habis, cikgu akan masukkan link lagi sekali lagi untuk kehadiran. Murid mana yang belum lagi isi kehadiran, tolong isi. Tolong isi. Cikgu akan cek tengok siapa yang belum lagi isi kehadiran. Okay, good morning semua. Okay, thank you Teacher Ruth untuk penerangan yang hebat tadi. Okay, tadi kita dah belajar bersama Teacher Ruth mengenai pergerakan. Baik, kita kucing dengan bat. Sekarang cikgu akan ajar awak mengenai perbualan, conversation. Kalau nak berbual, kita perlukan dua sprite. Jadi cikgu pilih sprite kucing dengan sprite bat yang tadi kita telah guna. Okay, bagi yang tak tahu cara nak pergi cari sprite, sprite dia ada kat bawah ya. Nampak? Tekan dia punya kucing, dia akan keluar sprite. Pilihlah sprite yang awak suka. Okay, sekarang tadi cikgu dah pilih sprite kucing dengan sprite bat. Okay, untuk perbualan, kita akan menggunakan yang bahagian looks. Looks nampak ada perkataan say hello 2 second ataupun say hello. Hari ini kita guna dua benda ni je untuk memudahkan anda. Dan juga kita akan menggunakan bahagian control. Okay, sorry, dan bahagian event. Bahagian event ni penting. Anda tengok bahagian broadcast dengan bahagian when I receive a message. Bahagian broadcast ni bermakna awak tanya soalan. Bahagian when I receive message ni bermakna bila terima message dari salah satu kucing ataupun bat, bila dah terima message anda kena balas dia balik, anda akan guna broadcast. Okay, untuk memulakan perbualan ataupun memulakan mana-mana motion, kita akan mulakan dengan apa? Siapa yang ingat? Kena mulakan dengan apa? Okay, cikgu nak lihat, tolong komen. Kalau kita nak mulakan apa-apa kat bahagian pengatur cara ni, kita akan mula type dengan apa? Kita kena coding dia apa dulu? Okay, ada sesiapa yang boleh jawab? Okay, cikgu tak nampak lagi jawapan. Maksud dia apa blok yang kita nak guna ya Cikgu Saran? Ah ya betul. Blok mana yang kita nak guna? Blok mana yang kamu nak guna? Kamu ada 5 blok tu. Motion, ada blok motion, blok look, sound, events, control. Blok mana yang kita kena guna yang pertama? Okey, cikgu nampak jawapan. Okey, very good. Guna yang bendera hijau ya Tasnim, betul. Guna flag. Yes, very good Ezekiel. Yes, cikgu akan mulakan dengan tarik dia punya flag when click. Bila kita nak mula, sentiasa ingat kena ada bahagian when click. Okay, now we will start with kucing. Kalau awak nak perbualan kucing, klik yang bahagian kucing. Jadi anda akan beri maklumat kepada kucing. Kucing ni akan bagi tahu contoh cikgu pilih say hello. Okay, say hello berapa saat awak nak? Nak 2 saat atau nak lebih 2 saat? Terpulang. Cikgu try dengan 2 saat dulu. Okay, kucing nak bagi tahu say hello. Kalau dia nak bagi tahu, bermakna anda kena pergi ke bahagian bahagian event, tekan broadcast. Bermakna kucing ni nak bagi tahu say hello. Broadcast ni bermakna soalan cikgu ulang. Okay, kalau ada message kat sini, message ialah apa yang anda nak bagi tahu. Kucing ni nak bagi tahu say hello. Jadi anda kena ubah bahagian message ni, tekan new message, letak message pertama. Message pertama ni adalah say hello. Jadi kita lihat ada tak kucing ni bagi tahu. Nampak dia keluar? Bila ni anda tekan play, kucing dah mula berbual. Dia bagi tahu hello. Bila dah bagi tahu hello, siapa nak balas? Confirmlah Echo
bad ni nak balas. Bila bad nak balas, anda kena tekan kat bahagian bad bawah ni. Jadi bad je yang akan balas. Bila nak balas, dia terima soalan, say hello. Jadi anda akan letak when receive. Receive soalan pertama. Soalan pertama dia adalah say hello. Bad dah terima say hello, dia akan membalas balik hello. Jadi pergi balik kepada looks. Looks adalah bahagian anda akan bagi soalan ataupun nak respon. Okay, nampak? Ni adalah komen untuk hello. Bila hello, cikgu tekan, dia keluar tak? Nampak tak dia akan keluar ke tak? Hello? Hello, tak keluar. Okay, keluar. Bila kat sini, pastikan, nampak dia keluar? Okay, next soalan. Pastikan anda letak broadcast ya, sebab dia nak pergi ke bahagian seterusnya. Pastikan kunci ni perlu. Bila terima, dia bagi tahu soalan ataupun dia balas soalan, dia akan tanya soalan yang kedua. Tanya soalan kedua, message yang kedua. Okay, message kedua ni dia akan bagi tahu pada kucing. Kucing, nampak? Okay, contoh cikgu nak letak soalan kedua. Cikgu letak satu lagi soalan kat sini. Soalan dia. Do you want to go out? Okay, tukar kat bahagian ya. Anda boleh type. Nak type dia, tekan je kat dia. Lepas tu delete apa yang ada kat sana. Okay, cikgu ulang. Okay, nampak cikgu ambil say hello. Hello ni kat sini. Cikgu nak tanya soalan, terus nak tanya soalan. Cikgu delete bahagian tu, cikgu letak do you want to go out? Okay, cikgu tanya dia soalan. Tanya soalan ni kepada siapa? Kepada kucing. Okay, next siapa yang akan jawab? Kucing akan jawab. Jawab soalan mana? Jawab soalan yang kedua. Jadi apa yang anda perlu pergi letak adalah pergi kepada event. Event dia terima message yang keberapa? Message yang kedua. Bila terima message yang kedua, ya bagus Abbas. Bila terima message kedua, ubah kat sini ya message kedua. Bila dia terima mesej kedua, okey, sekarang kita guna yang sound. Kita bagi kucing berbunyi sikit. Okay, macam mana dia akan bunyi? Nampak? Nampak kat bahagian sound? Okey, ada atas kat sini, play sound meow until done. Until done bermakna sampai habis ni. Kita tak nak. Kita tak nak dia sampai habis kata meow, meow, meow je. No. Kita letak yang ni je. Start sound. Nampak? Bila letak start sound, jangan lupa bahagian ni. Ni adalah untuk dia bagi bunyi sound. Bunyi sound dia akan bagi. Kat sini kita akan tukar kepada message ketiga. Sebab dia tengah membalas, jadi dia akan masuk message yang ketiga. Okay, kita try tengok. Okay. Dah tersilap bermakna bahagian kat sini dah tersilap. Nampak? Okay, tarik. Kalau silap jangan risau. Kita tarik je dia balik. Boleh? Buang. Okay, itu adalah untuk sound. Cikgu ulang ya. Untuk sound, kita pergi kat sound, kita boleh pilih. Pilih sound yang awak nak. Ada banyak sound kat sini. Nak aul ke atau nak rekod sendiri ke, terpulang. Cikgu guna yang meow sebab kita guna sprite meow. Okay, yang ni cikgu ubah dia. Ni dah tersilap sikit. Okay, ni masuk dulu.
Okay, mengenai yang ni ada apa-apa soalan dulu? Okay, yang tu kejap ya, cikgu kena tukar dia balik. Okay, yang ni bermakna dah kesilapan bahagian yang ni. Bahagian bed ni kita buang balik. Sebab yang bahagian kucing ni suara keluar dulu kan, jadi kita tolak dia dulu. Okay, do you want to go out? Okay, soalan kedua kan, cikgu balik kepada ni. Okay, suara dia keluar dulu. Bila dia suara dia keluar dulu, kita boleh ubah dia dengan letak wait a second. Okay, cikgu kembali kepada yang ni. When I receive message, message yang kedua. Sebab bet tanya, do you want to go out? Okay, lepas tu kita letak suara. Dia bersetuju nak keluar, kita letak start a sound. Okay, sebelum tu kita kena letak yang ni. Yang penting dia control, letak dia punya wait. Kalau dia tak berhenti, nampak tadi dia keluar terus bunyi kucing. Okay, kita letaklah wait for berapa saat, 2 saat. Okay, jangan-jangan lupa yang bahagian broadcast. Broadcast suara ni adalah mesej yang ketiga. Okay, ubah. Okay, now we try. Okay, nampak? Nampak kat skrin? Tadi sebab kita tak set dia punya masa. Bila tak set masa, dia akan terus berbunyi. Dia tanya soalan, do you want to go out? Miau, dia setuju. Kalau anda nak lihat perkataan miau kat sini, anda boleh type, jangan risau, pergi kepada loop, anda boleh type. Kalau nak juga lihat perkataan miau, boleh pergi tarik miau kat atas, tukar bahagian kat perkataan, tukar miau. Okay, then we play. Okay, soalan pertama, hello, bat menjawab hello, dia tanya soalan, do you want to go out? Lepas tu kucing pun terima miau. Okay, boleh faham? Untuk conversation kita guna 2 sprite. Lepas tu apa yang kita akan guna blok kat sini adalah kita guna 2 benda ni je yang penting. Benda loop. Blok loop ni adalah bagi komen dia. Contoh nak bagi hello atau nak tanya soalan. Bahagian sound ialah bahagian kita nak tukar suara. Dan yang penting, bila anda nak tanya soalan guna blok yang ni. Bahagian event, guna yang ni. Broadcast message. Message yang mana? Message pertama ialah hello. Okay, bila terima message pertama, when I receive. Bila saya terima, siapa terima? Kucing ni tanya soalan kepada bat. Dia boleh tanya message yang pertama, say hello. Dia membalas. Lepas tu boleh terus tambah, do you want to go out? Do you want to go out tu dia terus tanya. Lepas dia bagi salam, hello, dia tanya soalan. Tanya soalan tu mesejnya kedua. Bila tanya soalan, guna broadcast. Bila nak jawab soalan, guna when I receive. Okay, yang ni bahagian sound. Sound tu pergi kepada ni. Sound dia akan keluar, meow. Okay, boleh? Boleh faham setakat ni? Pastikan anda salin ya, salin. Jangan tak salin. Salin apa blok yang telah guna. Okay, cikgu ulang. Untuk conversation, untuk perbualan, kita akan guna 2 sprite. Sprite kucing dengan sprite bat. Okay, sprite kucing dia akan tanya soalan dulu. Terpulang. Bat nak tanya ke sprite nak tanya? Itu terpulang pada anda. Contoh cikgu pilih yang kucing tanya dulu. Bila kucing tanya dulu, kucing tanya soalan dia akan guna kat bahagian event ni. Dia tanya soalan guna broadcast. Cikgu ulang, tanya soalan guna broadcast. Dia tanya, dia bagi salam dulu. Salam tu bermakna dia bagi jugalah dia yang dulu. Hello. Siapa yang terima? Bet yang terima. When I receive. When I receive tu pun cari kat bahagian event. Kat bahagian event ni, when I receive.
Nampak dia balas hello. Dia tanya soalan. Do you want to go out? Jangan letak broadcast kat atas dulu. Broadcast dia akan kat bawah. Tanya soalan lepas tu broadcast. Lepas tu kucing membalas. Kucing membalas message yang kedua. Message kedua dia ialah do you want to go out? Okay. Nampak? Lepas tu kucing membalas. Dia membalas dengan suara bunyi. Bunyi dia adalah sound. Sound, kita boleh tekan sound, nampak ada perkataan miau. Tarik, miau, letak. Kalau anda tak nak perkataan miau, buang. Dia keluar je lah suara. Okay, nampak? Sekarang cikgu dah buang perkataan miau, dia tak keluar miau. Dia akan terus keluar bunyi je. Okay, nampak? Boleh? Untuk conversation kita guna empat benda ni je ya. Looks. Looks untuk bahagian bagi soalan atau membalas soalan. Bahagian sound kalau anda nak letak bunyi. Bunyi kucing, bunyi out, anda boleh tekan kat sini. Ada banyak lagi kat bawah ni. Okay, event silang untuk untuk tanya soalan dan untuk balas soalan. Tanya soalan guna broadcast. Untuk balas soalan anda akan guna when I receive. Okay, control. Cikgu guna control untuk masa dia. Masa dia nak balas dia ambil masa berapa? 2 second ke 3 second ke? Itu untuk control masa. Okay, itu saja mengenai perbualan. Cikgu harap anda salin ya. Salin dalam buku nota anda. Okay, ini untuk sprite kucing ya. Kucing tanya soalan, dia balas soalan. Yang ni untuk sprite yang untuk bag. Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Boleh letak dalam bahagian komen. Jadi kamu kena fahamkan pengajaran hari ini ya. Kalau tak faham boleh tonton balik. Tonton balik video ni. Tapi kena masuk ikut link yang cikgu hantar ni lah. Okay, sebab cikgu tak buat public. Okay, cikgu akan masuk lagi sekali lagi link kehadiran. Sebab cikgu nampak ada yang tak isi link kehadiran kelas kamu ya. Tolong isi. Tolong isi link kehadiran kamu. Jadi hari ini kamu telah belajar block motion, block looks, block sound. Okay. Lepas tu ada broadcast, ada say, ada receive block broadcast. Kan Cikgu Sarah kan? Ya, betul. Okay. Cikgu harap semua murid faham ya apa yang teacher root dengan teacher Sarah ajar hari ini. Kalau tak faham, tolong lihat balik video ni sebab cikgu-cikgu akan bagi anda tugasan ya. Tugasan okay. Perbualan pun ada. Ini adalah salah satu contoh yang Isyak Hakim yang buat daripada apa yang cikgu mengajar hari itu. Ini pergerakan. Jadi hari ini kamu akan tambah lagi untuk bercakap. Untuk suara, apapun dialog. Okay. Okey, Cikgu Sarah nak ada sebelum kita tamatkan kelas, Cikgu Sarah nak ada apa yang nak kan? Nak bagi tahu kan? Ya, betul. Okey. Okey, Cikgu nak bagi tahu murid-murid tahun 6, ada satu pertandingan STEM. STEM adalah pertandingan sains di mana anda kena menghasilkan poster digital. Bagi yang berminat nak menyertai pertandingan ni, anda boleh berhubung terus dengan Cikgu Saran ataupun boleh tanya dengan Cikgu Sains kelas masing-masing. Okey, mengenai poster digital, Cikgu akan share screen. Sekejap ya.
Okey. Apa itu pertandingan STEM? Okey, kalau anda lihat. Okey, semua lihat ke? Ya, ya, boleh nampak. Boleh nampak. Okey. Poster digital ni, pertandingan STEM ni adalah peringkat negeri. Siapa yang masih tak dapat markah PAJSK, ambillah peluang ni untuk dapatkan sijil penyertaan. Sijil penyertaan anda adalah peringkat negeri. Cara nak menyertai pertandingan ni senang. Dia ada 5 tema kat sini. Anda pilih hanya salah satu tema. Tema dia yang pertama, stay healthy, stay happy. Ataupun dalam bahasa Melayu, kita bagi tahu kekal sihat, kekal bahagia. Then, tema yang kedua adalah caring for the environment, sayangi alam sekitar. Yang ni cikgu akan bagi kepada guru sains masing-masing. Jadi anda boleh tanya, ada 5 tema, cikgu nak ringkaskan je supaya anda faham. Poster digital ni anda perlu menghasilkan poster. Jangan copy paste dari image Google image. Kejap lagi cikgu tunjuk contoh, jangan risau. Okey, ada 5 tema. Pilih salah satu tema, hasilkan poster dan hantar kepada cikgu Sara ataupun guru sains anda. Yang berminat tolong bagi tahu guru sains. Hanya 8 murid yang cikgu akan pilih. Setakat ni dah ada 2 murid. Jadi hanya ada 6 tempat yang kosong lagi. Siapa yang berminat, tolong jangan lepaskan peluang yang ini. Okay, ini contoh ya. Contoh gambar ni, poster ni cikgu ambil dari Google Image. Mana-mana poster yang anda copy paste dari Google Image, cikgu akan disqualify anda. Sebab itu bukan hasil kreativiti anda. Boleh faham? Okay, cara nak menghasilkan poster, anda boleh guna PowerPoint ataupun boleh guna Canva. Dalam bahagian Canva tu ada bahagian poster untuk anda hasilkan. Okay, boleh faham mengenai pertandingan yang ni? Ingat ada 5 tema je. Tema yang pertama, stay healthy, stay safe. Tema yang kedua, caring for the environment. Tema ketiga, go green, save the planet. Tema keempat, say no to the plastic. Tema kelima, endangered species, don't let them disappear. Pilih salah satu tema. Yang berminat, jangan lepaskan peluang anda. Tarikh tutup penyertaan adalah 18 Julai. Jadi anda ada masa lebih kurang nearly a month lah untuk anda siapkan. Tapi tolong berhubung dengan guru sains anda, maklumkan yang anda ingin masuk pertandingan tersebut. Okey, itu sahaja. Okey, saya rasa kelas TMK kita dah sampai penghujung. Jadi ingat lain kali kelas TMK kita akan jumpa online 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali. Kalau hari ini, minggu ini kita dah jumpa TMK secara online. Minggu depan adalah RBT. Okey, RBT. Lepas RBT adalah TMK. Hari Isnin jam pukul 9.30. Pukul 9.30. Jadi untuk murid yang belum lagi isi link kehadiran, sila kena isi. Sebab cikgu akan cari siapa yang tak selalu ikut kelas ni. Yang ponting ni. Cikgu akan ambil nama orang yang ponting kelas. Okay, tolong isikan kehadiran. Walaupun kamu gunakan akaun mak ke, guna akaun ayah ke, tapi isikan kehadiran sebelum keluar ni. Jadi minggu depan RBT kita tak jumpa. Kamu rehat kat rumah buat projek scrap. Cikgu nak kamu hasilkan satu projek yang ringkas menggunakan blok yang telah belajar. Menggunakan blok yang telah belajar hari ini dan juga hari sebelum itu. Hasilkan satu projek, hantarkan link projek kamu PM pada cikgu ataupun cikgu Saran. Untuk 6, Etno, Sina, Maja, Kaldum, Batuta PM pada saya. Untuk 6, Etno, Arabi PM pada Cikgu Saran. 6, Etno, Arabi.
Cikgu mencerah sikit ya. 6 Ibnu Arabi. Tolong hantar dalam Google Classroom yang telah cikgu buka link ya. Cikgu dah letak tugasan slides kedua. Anda hantar kat bahagian tersebut. Okay. Cikgu. Okay. So Ibnu Arabi hantar dekat Google Classroom. Yang lain hantar PM untuk saya. PM Scratch. Projek kecil ya. Ini adalah projek kecil. Belum lagi tugasan satu, tugasan dua. Ramai yang tak hantar lagi sampai sekarang ya. Saya akan sound lagi dekat kelas ni. Dan siapa yang tak hantar, cikgu tak boleh nak bagi markah lah. Jangan pula nanti kamu terperanjat bila markah kamu rendah. Ataupun TP kamu satu saja. Jangan hairan. Sebab kamu tak hantar dua-dua tugasan. Projek biasa, projek kecil ini pun kamu tak buat. Jadi pastikan kamu buat dan pastikan kamu hantar. Hantar link, link URL. Okey. Okey, jadi cikgu rasa hari ini kelas TMK sampai di sini. Jadi cikgu akan jumpa kamu semula 2 minggu selepas ini. Ada apa-apa kamu nak tanya, sila PM pada cikgu kamu ya. Okey, anything Saran? Okay, no teacher, that's all I think. Okay, so itu saja untuk kita hari ini. Okay, ada apa soalan nak tanya dekat ruang chatting? Cikgu nampak macam tak ada soalan nak tanya. Semua sihat-sihat, bagus-bagus. Kalau sihat-sihat, bagus-bagus, buatlah kerja. Okay, so itu saja. Okay, bye-bye. Jumpa lagi. Okay, bye-bye.